setelah dua minggu lebih bisa menatap itu, karena memang teman-teman secara umum perjalanannya alhamdulillah dimudahkan sampai saya bisa mengantarkan almarhum di kota Tidore ke tempat pemakaman. Saya tak akan melupakan semua kenangan almarhum, tapi saya mulai hidup dengan harapan baru karena kan saya punya anak, jadi udah waktunya saya menatap hidup anak-anak saya. Auli selama 2 minggu sudah pernah diimpiin? Nah, alhamdulillah memang almarhum belum mimpi. Katanya kalau misalnya dimimpiin, kalau almarhum minta doa. Tapi alhamdulillah juga saya selama ini sore, 7 hari, itu cuma yang sholat, ke makam. Makamnya kan di belakang rumah. Jadi cipu saya cuma di sholat, ke makam, ngaji. Jadi 5 waktu alhamdulillah itu aja yang saya lakukan waktu di sana.